Hello dan Assalamualaikum, bersama saya Safwan. Kita kembali semula dalam Saf React. Hari ini kita akan react Agent Ali Season 3 Episode 7. Sepatutnya aku punya marathon hari pertama dah rehat dah, tapi disebabkan ending Episode 6 tu lain macam, kita akan teruskan tanpa masa. Jom. Dah jumpa. Dia tengah menghala kebahagiaan teknologi baru. Dia? Oh, Jenny pun dekat sini. Ada sesuatu yang tak kena. Rizwan. Aduh. Alamak, habis dia pula. Ada pula datang. Professor? Nombor 3. Oh, bukan. Bug je. Aduh. Saya ulangi. Ada orang ceroboh kawasan Azurium Lestari. Tapi nanti salah anggap lah kan. So, kita tahulah dia boleh manifest kan. Guna bug tu. Lepas tu Ali pula jumpa. Alamak. Agent Rizwan. Rizwan hidup lagi. Ya, sebab dia tak tahu kan hilang kan lepas ending season 2. Jangan mengarut. Tiada siapa perlu cedera. Ali? Kan. Tak faham. Apa kat situ? Oh, dia start makan lollipop dah. Habislah korang. Zap! Tak ada apa lah. Yang penting dia tak membunuh lah kan. Dia cuma nak lari je daripada sini. Aku tak tahu kenapa season ni tak ada sound effect, soundtrack waktu lawan. So macam kurang sikit impact dia. Tengok tu, macam biasalah. Dos kita tahu memang power lah. Alright. Zuan. Lagilah diorang confused. Hati kau pun dah kena curi ke? Kenapa ni, cik? Rindu ke? Dah sertai mereka. Jangan salah faham. Tak, kali ni clear lah. Salah bukan faham. Bukan seperti yang kamu sangka. Bukan macam sebelum ni. Oh, Karya? Kena juga eh. Macam mana ni? Ha, macam mana dia orang nak lari? Menyerah saja Rizwan. Kalau kamu berikan kerjasama. Okey. Dapat weapon. Tapi itulah, Rizwan terpaksa bergerak dengan cara macam ni lah kan. Okey tak? Diorang mungkin still akan consider Rizwan sebagai jahat kan. Sebab yelah, dia still cederakan jugalah kan. Ketua-ketua ni. Tak boleh ni, Karya ni. Tak boleh. Ya. Rizwan agent paling handal kan. Laju macam mana pun dia boleh juga. Oh, ada backup. Oh, maybe dah kena tanam kot. Dengan bug Cinco. Oh, rapat selamatkan. Tengah menghala ke arah. Oh. Dia nak hancurkan tempat ni kot. Apa yang dah jadi ni? Kan, ha. Kita kena pergi. Tapi Macam mana? Jin tu boleh bergerak sendiri. Mereka sedang periksa, Datuk. Siapa? Macam mana kalau ada yang cedera? Kau kena settle dengan masalah tempatan ni kalau kau nak pergi luar negara. Satu, dua, tiga. Ya. Boleh ke tak? Boleh kan? Boleh, boleh. Mesti boleh sebab ada ni kan? Alex. Nice. Bumi pula jatuh. Aduh. Kenapa? Kena. Oh no, Alicia. Rosa? Rosa pun tertimbus juga. Rosa! Aduh. Okey tak, Rosa? Oh, pingsan. Dia mungkin tak dapat nak sambung lah kot. Dia injet kan. Okey, nasib baik ada dia ni. Kan diorang kan bergaduh kan. So at least kan macam dia okey lah kan.
bertambah lagi lah development diorang, which is good lah. Profesor, Profesor, dengar tak? Profesor pun dah kena serang. Tak boleh buat apalah. Datang dah nombor 3 ni. Selagi hidup, aku takkan biar rancangan kau berjaya. Kan? Itu boleh diuruskan. Ya, mikrobat lah. Itu je lah cara dia. Syah, semua mentor dah tewas. Oh, dia pun kalah juga. Kalah juga eh. Ah, cepatlah, cabut je. Ketat betul. Ah. Alright, settle. Tapi Alex lah, teruk injek dua-dua belah tangan. Aduh. Semuanya yang mana yang injek kan? Ah, Rosa, Alex. Dia pula ada konflik sikit lah. Dia fikir macam apa jadi Rizwan kan? Betul ke Rizwan tu jahat? Tapi kali ni bukan salah siapa. Tak terkejut ke? Ejen Rizwan hidup lagi? Haa kan? Rizwan yang dulu ejen terhebat mata. Dan masih terhebat. Dia ni memang serius lah. Season ni memang tak ada kompromi. Kamu pasti tiada siapa yang nampak. Dah tak kisah lah. Belum jumpa? Eh jap ni. Nampaknya mereka dah tingkatkan lagi perlindungan mainframe. Mungkin selepas apa yang terjadi. Ha. Tak apa. Mainframe tak eh. Harap tak terlalu senang. Dia pun mesti nak cari mainframe juga. Masukkan benda ni dalam sistem mereka. Ada apa-apa lagi? Ha. Bila akak nak datang? Akak? Sikit lagi. Okey? Semuanya dah hampir sedia. Kakak? Buat betul-betul tau. Ya. Kim lah tu kan. Kakak dia dah lama hilang, busy. Disebabkan dia sayang sangat kakak dia, dah lama tak jumpa. Dia follow macam kakak dia. Dia sama position macam Rizwan waktu season 1. Tapi lagi complicated lah sebab dia beradik. Base terbakar. Apa jadi dengan nombor 4? Doktor. Oh no. Aku tak rasa dia mati. Aku tak rasa. Aku tak rasa. Please. Oh. Oh, banyaknya belah sini, belah situ lagi. Aduh. Dah tukar outro lagi, kau tengok. Dia orang suka buat macam ni. Alright guys, so itulah dia untuk episod 7 Agent Ali season 3. Memang semua benda dia biasalah, dah tengah-tengah dia dah wrap it up lah semua benda. Maksudnya plot dah tahu dah siapa ni, siapa role ni, siapa role ni kan. Tapi itulah sedih sebab apa, mata akan lihat Rizwan sebagai musuh lah kan. Sebab dia nampak dengan apa, DOS. Lepas tu harap-harap Dr. Akram tak mati. Kim, tak adalah kita tak jangka. Tapi aku dalam hati aku tak nak lah dia yang jadi apa, punca semua maklumat-maklumat daripada mata tu transfer ke Singko. Tapi itulah nak buat macam mana, dah macam tu cerita dia. Dan dia akan diblind dengan rasa sayang dia dekat kakak dia lah kan. Dipergunakan macam tu je lah. Tapi apa-apa pun, benda tak habis lagi. Kalau korang suka dengan reaction aku, aku pun dah tak terkata dah ni. Korang boleh like macam biasa. Jangan lupa untuk subscribe juga. Kita akan jumpa di next episode untuk merungkaikan lagi story ni. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye.